Tidak boleh. Tidak boleh masuk ya? Iya. Ini ada pembedaan. Jayapura, Senin 16 Agustus 2021. Sekitar pukul 11 siang waktu Indonesia Timur, polisi menghadang Pendeta Benny Giai dan tim pendeta saat hendak masuk ke kantor Dewan Perwakilan Rakyat Papua atau DPRP. Polisi beralasan bahwa pembatasan dilakukan karena menjelang Hari Raya Kemerdekaan Republik Indonesia dan pandemi COVID-19, meski tim hanya berjumlah sekitar 6 orang. Bapak ini pimpinan gereja, ada kantornya. Dia pimpinan gereja, kenapa Anda tidak antar ke kantornya? Aksi ini dilakukan sebagai bentuk keprihatinan gereja terhadap situasi tanah dan orang asli Papua yang semakin sulit, termasuk setelah disahkannya Undang-Undang Otsus Perubahan di tanah Papua. Kita sampaikan tidak boleh masuk ke sana. Apabila masuk kan kita prosedurnya. Silakan, tapi harus ada berapa orang yang mau masuk. Tindakan aparat keamanan ini menambah daftar panjang pembatasan kebebasan berekspresi di tanah Papua.